Welcome to my channel Teh Manis Garden. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Temenin aku panen kompos yuk. Ini aku buat dari limbah dapur dan limbah tanaman atau daun-daunan yang ada di kebun. Nah, ini aku buat di lubang terbuka ya, teman-teman. Lubang terbuka. Nah, di sini aku buatnya segini. Ukurannya sekitar 50x50 kayaknya ini, kurang lebih. Ini terlihat ya nih, tumbuhan di pinggirnya ini pohon pepaya subur di pinggirnya dan ada juga pohon caya-caya di sini nih. Ini juga sama tumbuh subur karena mereka tumbuhnya berdekatan dengan lubang komposnya. Ini membuktikan kalau memang kompos itu sangat berpengaruh besar terhadap pertumbuhan tanaman. Namun berbeda dengan pohon pepaya satunya lagi. Nah, teman-teman bisa lihat dia kecil sekali. Itu karena terbatas oleh beton ya, terbatas oleh pondasi ini, teman-teman. Jadi ini lahannya memang pondasi gitu kan untuk rumah. Nah, karena ini sudah kosong, jadi akan aku isi kembali. Tadi aku habis cebutin rumput-rumput dan aku masukin lagi ke sini untuk diolah kembali. Yang kemarin itu aku simpan hampir 5 bulan sampai 6 bulan ya, teman-teman. Dari awal bikin lubangnya lumayan. Dan ini akan aku ayak agar hasilnya lebih halus. Oke, ini dia yang sudah diayak. Nah, ini akan aku masukkan dulu karena sudah penuh ya penampungannya. Akan aku masukkan dulu ke dalam wadah. Oke, sudah semuanya. Kita lanjut mengayak lagi karena tadi masih ada sisanya. Dan finally ini dia hasilnya, aku dapat segini, teman-teman. Wow, lumayan banyak ya. Dan ini akan aku pakai berkala untuk kesuburan tanaman. Semoga membantu.